Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Crypto 24 Jam. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan bahas sebuah token ya teman-teman ya. Dimana token ini sudah lama ya teman-teman ya. Dimana harganya kemarin masih murah banget ya teman-teman ya. Pertama keluar dan kita sampingkan token ini ya teman-teman ya. Nama tokennya adalah, teman-teman mungkin sudah tahu ya teman-teman ya di sini. Nama tokennya adalah Jul ya teman-teman ya. Jul deh. Nah ini teman-teman. Jul sudah ada exchange sendiri ya teman-teman ya. Di sini Jul ada exchange sendiri yaitu julswap.com teman-teman. Teman-teman jika yang belum mempunyai token Jul, jika ingin nge-hold ataupun membeli tokennya untuk di apa? Teman-teman untuk simpan di wallet teman-teman, mungkin suatu saat akan naik lagi teman-teman. Kemarin sempat tembus di harga 10.000 ya teman-teman ya. Teman-teman tahu sendiri kemarin kan token Jul sudah tembus di harga 10.000 teman-teman ya. Di sini teman-teman nanti bisa membeli token Julnya teman-teman jika teman-teman ingin menyetok token Jul ini dan ingin profit di sini juga ya teman-teman ya, tentunya. Di sini teman-teman bisa membeli dengan BUSD token Julnya, BUSD ataupun dengan BNB ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini contohnya, teman-teman bisa menyetoknya atau membelinya dengan token BUSD ataupun token BSC ya teman-teman ya. Di sini tadi saya membeli dengan token BUSD. Di sini teman-teman jika teman-teman membeli dengan BUSD berapapun, 1 BUSD sama dengan 1 dolar ya teman-teman ya. Di sini 1 BUSD nya teman-teman akan mendapatkan token Julnya setara dengan 3 Jul ya teman-teman ya di sini. Karena harga Jul sekarang di harga 4.300 sekian ya teman-teman ya. Di sini tadi saya beli Jul di angka 4.200 teman-teman. Mungkin ini akan selalu terus naik teman-teman. Kenapa saya sarankan teman-teman untuk membeli Jul teman-teman di sini ya. Satu, teman-teman Jul sudah mempunyai swap sendiri. Terus di sini tadi teman-teman saya dapat info baru teman-teman ya di sini. Nah ini mereka mengadakan event teman-teman ya. Di sini mereka meminta bantuan kepada yang nge-hold Jul atau pemain-pemain exchange yang sudah nge-hold Jul token Jul di sini untuk nge-vote mereka teman-teman ya. Di sini nanti link untuk vote-nya teman-teman jika teman sudah nge-hold Jul ini apa vote ini agar token Jul bisa listing di Binance ya teman-teman ya. Di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah untuk membuka link ini teman-teman harus membuka pakai VPN ya, karena Reddit tidak bisa dibuka di Indonesia jika tidak menggunakan VPN ya. Jadi teman-teman menggunakan VPN jika ingin membuka link ini nanti. Terus teman-teman sudah masuk link ini, teman-teman klik vote ya sini ya. Vote ya teman-teman. Klik vote seperti ini, terus vote ya. Agar token Jul nanti listing di Binance teman-teman. Mudah-mudahan nanti harganya mantap ya teman-teman ya, setelah listing di Binance nanti ya teman-teman ya. Nah setelah vote ya teman-teman, nanti continue teman-teman. Di sini teman-teman ingin masuk menggunakan apa, Google ataupun Apple ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa itu sendiri, nanti saya skip bentar. Nah teman-teman, nanti teman-teman jika ingin nge-vote-nya vote di sini ya teman-teman ya. Di sini nanti setelah teman-teman klik itu teman-teman vote ya, agar membantu mereka ataupun membantu token Jul ini listing di Binance teman-teman ya. Sedikit jika teman-teman ingin membeli ataupun ingin profit teman-teman dari sekarang lah teman-teman, stok sebanyak-banyaknya token Jul teman-teman. Itu saran dari saya jika teman-teman mau ya, karena Jul mantap ya teman-teman. Sini saya sudah berikan tadi teman-teman di channel Telegram saya. Nanti teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung di channel Telegram saya agar mendapat informasi yang bagus ya teman-teman ya. Di sini untuk membeli token Jul masih mantap ya teman-teman, masih harga murah. Karena ATH Jul teman-teman itu di harga 10.000 ya teman-teman ya. ATH-nya di harga 10.000. Sekarang turun ya teman-teman di harga 4.300 ya teman-teman ya. Mungkin setelah listing di Binance nanti ATH-nya kembali lagi ya teman-teman ya, di harga 10.000 lagi. Jadi jika teman-teman membeli di harga sekarang, misalnya harga sekarang 4.300 teman-teman ya di sini, maka teman-teman akan profit misalnya di profit di 5.700 teman-teman ya, jika token ini listing nanti di Binance di harga 10.000 ya teman-teman, naik mungkin. Karena mengapa saya mengatakan seperti itu, jika token ini mungkin listing di Binance otomatis orang banyak dong yang mau beli token ini kan ya, kan otomatis viral dong tokennya gitu teman-teman ya.
Jadi teman-teman, saya sarani mulai dari sekarang selagi harga murah ya teman-teman, mulai hari inilah. Pokoknya setelah saya upload video ini nanti teman-teman langsung saja beli. Untuk link untuk belinya teman-teman bisa beli di julswap.com teman-teman. Jadi saya sertakan linknya di deskripsi video jika teman-teman ingin menstok token Jul ini ya teman-teman ya. Tadi saya stok ini teman di 353 token Jul ya teman-teman. Nanti saya mau beli lagi token Julnya. Semoga ini akan mendapat menambah rezeki kita ya teman-teman ya. Nanti setelah listing di Binance ya teman-teman ya. Oke, kita cek di CoinGecko teman-teman. Berapa stok Jul? Oke. CoinGecko teman-teman. Jul, kita cek Jul ya teman ya. Berapa stok Jul? Kita bahas token tentang token Jul ini. Jul. Ini teman-teman tokennya. Nah, sekarang di harga 4.400 ya teman-teman ya. Naik kalau di Jul Swap udah 4.400 ya teman-teman ya. Di sini supply tentang token ini teman-teman. Supply token ini adalah 465 juta ya teman-teman ya, atau sampai dengan 800 juta ya teman-teman ya. Di sini. Oke, teman-teman. Di sini ya. Teman-teman cek. Dan teman-teman nanti bisa baca, kemarin saya ada bagikan teman-teman ya, token Jul ini akan dibakar sebanyak 80 juta token ya teman-teman ya. Kemarin ada saya bagikan beritanya kemarin di video-video sebelumnya, nanti teman-teman cek sendiri. Token Jul akan dibakar sebanyak 10% ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyetok Julnya mulai dari sekarang ya. Itu saran saya jika teman-teman mau. Jika tidak mau juga tidak apa-apa, tapi kan itu saran dari saya. Jika teman-teman tertarik silahkan stok Jul dari sekarang sebelum listing di Binance. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa port ya, port Jul ini agar listing di Binance. Sekarang harganya masih murah, masih terjangkau. Jika teman-teman ingin stok silahkan stok dari sekarang ya teman-teman ya, karena stok besar sekarang akan kemungkinan akan profitnya lebih besar ya teman-teman ya. Seperti itu, seperti SPP kemarin ya teman-teman, seperti Bake kemarin udah tembus di harga 30 ribuan lebih ya teman-teman ya. Sekarang masih lagi turun lagi teman-teman. Semoga Bake teman-teman yang sangkut ataupun yang sangkut lah istilahnya seperti itu, sangkut, semoga nanti Bake akan kembali lagi, SPP juga kembali lagi. Semoga SPP juga tembus di harga 10 dolar ataupun 5 dolar seperti itu ya. Jadi kita sama-sama akan kaya mendadak nih teman-teman ya, akan menjadi sultan mendadak. Oke, jadi stoklah Jul dari sekarang ya teman-teman ya. Oke, salam profit ya teman, semoga video ini membantu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman untuk membelinya teman-teman bisa melalui julswap.com teman-teman. Kalau di PayPal teman-teman beli di sini. Oke, di sini teman-teman klik tengah, terus teman-teman klik di sini namanya julswap.com, nanti otomatis ke itunya apa, ke webnya, terus teman-teman beli pakai BNB ataupun BUSD. Terus kalau di Trust Wallet teman-teman pergi ke yang namanya Dapp Trust Wallet. Nah di sini Dapp ini, terus teman-teman klik di sini julswap.com. Terus teman-teman klik seperti itu, teman-teman otomatis ini diganti jadi BNB Smart Chain. Jangan lupa ininya diganti ya, karena jaringan BNB Smart Chain ya JulSwap. Jadi teman-teman bisa di DAPP Trust Wallet, nanti teman-teman bisa exchange-nya di sana dan di Asa PayPal juga ya teman-teman ya. Ini agak nge-lag nih sinyal saya teman-teman ya, mungkin di sini tahu teman-teman tahu sendirilah, kadang saya susah memberi informasi, teman-teman tahu sendirilah, saya orang desa ya teman-teman ya. Teman-teman tahu sinyal di desa seperti apa, susah ya teman-teman ya. Jika tidak ekstra teman-teman akan susah mendapatkan sinyal. Nah contohnya ini aja teman-teman ya, ini aja bukanya lama kali teman-teman ya, di JulSwap di Trust Wallet, intinya seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa di sini, saya contohkan aja teman-teman, nanti kalau di Trust Wallet teman-teman beli di APP, di Dapp Trust Wallet. Kalau di PayPal teman-teman beli di sini ya, sama aja kayak di Dapp Trust Wallet ya, di sini gitu teman.
mungkin itu bisa membantu teman-teman ya, jika teman-teman ingin membeli dari sekarang. Nah, saya sarankan stoklah sebanyak-banyaknya ya teman ya. Semoga jika Jul the listing di Binance, kita akan profit sebesar-besarnya. Amin. Saya akhiri video ini teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke.